Ya teman-teman, selamat berjumpa kembali. Kali ini kita berada di Kabupaten Sanggau. Tepatnya saat ini kita berada di sebuah taman di pusat kota Sanggau yang baru saja selesai dibangun oleh pemerintah Kabupaten Sanggau, yaitu Taman Arung Balopa. Ya, kita akan berjalan-jalan menyusuri area Taman Arung Balopa ini. Seperti yang teman-teman lihat di sini, banyak sekali warga yang berkumpul di area ini karena taman ini sekarang menjadi salah satu objek wisata di tengah kota. Ya, di sini juga tersedia area permainan untuk anak-anak. Terdapat juga para pedagang-pedagang yang berjualan di area ini. Kalau kita perhatikan, taman ini karena baru saja dibangun, jadi belum cukup rindang karena pohon-pohonnya masih kecil dan baru saja ditanam. Mungkin untuk beberapa bulan ke depan, taman ini sudah lebih rindang dari saat ini. Saat ini kebetulan saya mengambil videonya pada saat sore hari, jadi tidak begitu panas. Tetapi kalau kita datang ke Taman Arung Balopa ini dalam kondisi siang hari, tentunya akan sangat panas sekali. Dan teman-teman, pastikan juga teman-teman untuk memberikan like pada video ini ya. Pastikan juga untuk subscribe, karena siapa tahu dari informasi yang saya sampaikan ini ada yang berguna bagi teman-teman. Nah, kita lihat di kejauhan itu ada sebuah monumen. Ya, kita mencoba berjalan ke arah monumen. Kita lihat apa yang ada di sana. Nah, ini adalah area depan, area pintu masuk dari Taman Arung Balopa ini. Di depan kita itu adalah jalan raya utama di kota Sanggau. Ya, kalau kita baca di prasastinya, di sini dijelaskan bahwa patung yang di tengah atau yang paling depan itu adalah patung Presiden Indonesia yang pertama, yaitu Insinyur Soekarno. Kemudian yang di sebelah kiri adalah pejuang dari etnis Dayak, yaitu Pang Suma. Kemudian yang di sebelah kanan itu adalah dari etnis Melayu, Pangeran Haji Gusti Ahmad Putra Negara. Dan taman ini diresmikan pada tanggal 2 November 2023 oleh Bupati Sanggau, Bapak Paulus Hadi. Kita akan melihat dari ujung taman ini bagaimana penampakan dari kondisi Taman Arung Balopa ini, apa saja yang ada di sini. Kalau kita perhatikan, ini area trotoarnya dan di sebelah kanan itu area tamannya. Kita lihat banyak sekali ditanami pohon-pohon, bunga-bunga. Tetapi karena ini masih baru, jadi pohon-pohonnya masih kecil dan area taman ini belum begitu rindang. Ya teman-teman, pastikan untuk like dan subscribe ya. Siapa tahu dari informasi yang saya sampaikan ini ada hal-hal yang berguna bagi teman-teman. Nah, di depan kita itu ada sebuah gedung pertemuan Balai Betomu dan di belakangnya adalah area gedung olahraga. Nah, ini penampakan dari Taman Arung Balopa. Kita lihat ada area-area yang bisa digunakan sebagai jogging track. Dan banyak sekali ditanami bunga-bunga. Dan sekali lagi ini masih baru selesai, jadi harap maklum kondisinya masih belum begitu rindang. Tapi jika beberapa bulan ke depan, saya yakin bahwa daerah ini akan sangat-sangat rindang dan sangat sejuk. Ya, banyak terdapat kursi-kursi taman untuk bersantai. Ya, sangat enak sekali ya untuk bersantai di sini bersama keluarga.
semoga saja dengan adanya Taman Arung Belopa ini dapat memberikan tambahan pilihan bagi warga khususnya Kota Sanggau untuk mencari tempat wisata yang sangat murah, dan semoga saja taman ini juga dirawat oleh warga yang berkunjung ke sini. Dan teman-teman, kurang lebih seperti ini situasi Taman Arung Belopa. Silakan teman-teman memberikan like pada video ini. Pastikan juga teman-teman untuk subscribe. Saya akhiri, terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa lagi di video-video berikutnya.